Odet kemana ya? Odet, kamu kemana sayang? Hah? Itu kan? Lancelot pun melihat Odet yang sedang jalan sama Patrick guys. Hai guys, Sampurasun dan kembali lagi bareng aku Krisna Sugilar. Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Diom lagi teman-teman. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like dulu video ini dan jangan lupa juga di subscribe, nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke guys, kita langsung mulai aja misinya guys, let's go. Patrick versus Lancelot. Pada suatu hari di pinggir pantai, si Patrick sedang berjalan-jalan nih guys. Waduh, ngapain dia berjalan-jalan sendirian nih guys ya. Tiba-tiba dia mendengar suara orang menangis. Wah, ada cewek lagi nangis tuh. Waduh, itu Odet guys, Odet Mobile Legend ya. Coba gue samperin ah. Waduh, kenapa si Odet menangis ya guys. Tiba-tiba si Patrick pun datang nyamperin si Odet. Waduh, si Patrick kayaknya pengen PDKT-an guys. Hai Nona, kamu kenapa menangis? Aku ditinggal sama temanku entah kemana. Oh ya udah, aku temenin ya. Boleh aja sih. Kalau gitu kenalin, namaku Patrick. Namamu siapa? Hai Patrick, panggil saja aku Odet. Wah, nama yang cantik. Eh, gimana kalau kita beli es krim yuk? Wah, boleh juga tuh. Panas-panas begini makan es krim pasti enak. Ya udah, skuy, ikut aku. Oke, ayo. Akhirnya Odet pun senang diajak Patrick beli es krim. Waduh, si Patrick kayak om-om ya guys ya. Badannya gede ya. Ngajakin cewek beli es krim. Tiba-tiba, hah? Odet kemana ya? Odet, kamu kemana sayang? Hah? Itu kan? Lancelot pun melihat Odet yang sedang jalan sama Patrick guys. Aduh, si Patrick ini ada-ada aja guys. Sialan, makhluk merah jambu itu berani-beraninya mendekati cewekku. Samperin mereka. Oke guys, kita akan samperin si Patrick ya guys, karena si Patrick udah ngajakin pacarnya si Lancelot guys. Waduh, parah banget si Patrick ya, pengen nikung pacarnya si Lancelot guys. Oke guys, kita akan langsung ke sini aja guys. Ini dia markernya. Hey kau makhluk merah jambu, beraninya kau mendekati cewekku. Lancelot, kamu kemana aja? Dia siapa Det? Dia adalah temanku yang aku maksud tadi. Maaf sayang, aku tadi kebelet nyari toilet, malah tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Hei tuan, kau seharusnya jangan ninggalin cewek sendirian di pinggir pantai dong. Diam kau, jangan ikut campur urusan orang lain. Aku tidak akan membiarkan orang yang telah membuat seorang wanita menangis. Oh, jadi kau menantangku ya? Oh, ayo, siapa takut? Sudah, hentikan. Daripada kalian berkelahi, lebih baik kalian bersaing secara sehat. Odet benar. Bagaimana kalau kita lomba lari? Oh, oke, siapa takut? Baiklah, kalau begitu aku tunggu besok di pinggir pantai ya. Oke, siapa takut? Nah, gitu dong. Sore harinya. Waduh, gue kan lamban banget kalau lari. Gimana ya gue bisa ngalahin orang itu? Lebih baik gue minta tolong sama si Ultraman aja deh. Pergi ke rumah Ultraman. Oke guys, kita akan pergi menuju rumah Ultraman ya guys, karena si Patrick ini bakalan berlatih lari ke si Ultraman guys. Karena si Patrick ini ya guys lamban banget kalau lari guys. Lihat aja tubuhnya bulat banget ya, gendut banget si Patrick ini ya, kebanyakan makan guys. Oke guys, kita akan lewat janji tapi ini waduh macet banget guys, banyak mobil. Hati-hati ya, kita nanti ketabrak guys. Oke guys, di mana ya rumah si Ultraman-nya guys? Waduh banyak banget di sini rumahnya guys. Sini bukan juga. Oke guys, kita coba ke sini. Ini bukan. Aduh, mau ambil ke sini salah. Oke guys, kita akan ke sini. Dan oh ini dia guys. Oke, kita lewati pagar ini aja dan sampai di rumah si Ultraman guys. Ultraman, oh Ultraman. Eh, ada apa lo kemari, Pet? Gue minta tolong dong ngajarin lari supaya cepet dong. Wah, emang lo mau ikutan lomba apaan ya? Lomba maraton ya? Bukan, gue besok mau ikut lomba lari di pantai. Oh gitu. Oke lah, ayo gue ajarin, kata Ultraman. Akhirnya Patrick pun berlatih pada Ultraman guys.
Keesokan harinya, Patrick dan Lancelot bersiap untuk balapan lari. Hah, ini akan sangat mudah. Jangan yakin dulu kau. Oke guys, kita bersiap. Kok itu si Lancelot duluan nih guys? Waduh, curang banget si Lancelot guys. Oke, go, kita akan langsung menuju ke sini guys. Waduh, ayo Patrick, jangan sampai kalah oleh si Lancelot. Woi Lancelot, kau curang ya. Dia malah nyuri start guys. Waduh, parah banget. Oke guys, kita sebentar lagi akan menyusul dia dan kesusul guys. Kau lambat juga ternyata ya Lancelot. Aku di depan dan celot aku duluan ya. Aduh, ketinggalan markernya guys. Aduh, sialan. Oke, kita kejar. Kita tidak boleh kalah. Kita tidak boleh kalah guys. Ini dia finishnya guys. Dan yes, berhasil guys. Yeay, gua menang. Sialan, gue kalah. Odet sayang, aku menang nih. Daripada nunggu mereka, mending kita nonton ke bioskop aja yuk, kata Ultraman. Waduh, si Ultraman malah nikung guys. Nikung si Odet ya. Akhirnya Odet pun lebih memilih si Ultraman guys. Tamat. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ceritanya agak ngawur ya. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.